Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية صدق الله العظيم نيني مامي سانا بيجل بابا إبو saudara-saudara yang tiang mulia kan tiang hormati mobil khusus yang sama-sama kita hormati banggakan cintai dan muliakan dani-dani al-mukarramun para tuan guru yang berkesempatan rauh pada malam hari ini, mudah-mudahan beliau menjauhi kita tetap dalam lindungan Allah dan kita semua. Singkatnya, bapak ibu hadirin hadirat hafizakumullah, sebagai umat yang pandai bersyukur, sudah sepantasnya kita untuk tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan dan tidak putus-putusnya untuk selalu memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena dengan berbagai limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga lumbung tiang sampai detik makin ikili malam makin ikili lumbung tiang selaput pundih rauh hadir di tempat yang suci dan mulia ini, dalam rangka kita sama-sama untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah, yaitu dengan salah satu cara mencari ridhonya sesuai janji pelunggung tiang setiap persembahyang. Detwah di bersumpah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mencari ridho Allah di dalam menjalani sisa-sisa umur peluang dan sekaling sesik, dengan menghadiri acara yang sangat mulia, yaitu kita memperingati peristiwa sejarah yang sangat agung dan penting, sepuluh yang wikan tersebut dalam perayaan maulid Nabi. Alhamdulillah peluang yang serabut boleh kau hadir masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nini mami sanak bijil bapak ibu yang kami muliakan dan hormati. Ini santren duwe saniki nituah di ngarang-ngarang peringatan Maulid Nabi. Munafi ruan kelebihan diminta dituntut kelompok dia demi tuah ngaraan hingga sesak ngaraan peringatan malam sama ini supaya ada peningkatan dendek sekedar secara seremonial saja ruwe-ruwe doang lagu dendek peningkatan, terutama peningkatan iman dan peningkatan mahabbah. Ada yang seberombok gak makrun iman, ada yang semerombok gak makruun kecintaan, baik ojok desida Allah kali maupun ojok Rasulullah. Sehingga Malik Rasul, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, falasatun mankun nabihi saya-saya berdui telu macam ini awak kendangan seno baru nak daik kelebat cara gawe ibadah. Lamun nikmat berdui telu macam marah basur perayu, baluk muharam siwan sapa. Nih, tak ada manggawe naran ibadah. Ini contoh. Niki kadang-kadang baru kebikir-zikir arah satus doang. Sak batuk kentang arah. Sak kesendam kentang arah. Baru arah satus. Apalagi tak kebikir jauh sini. Kembik nak putih jaman zikir saluwe-luwe.
nikmat berdua itu macam. Ia angkut dia teman sembahyang sambil bilu dari ayat. Sujud marah-mana penotok, cucak, cucak, cucak. Nikmat bayi syarat rukun sembahyang berdari ini kisah pas. Menurut konteks agama. Apalagi itu Jumat. Kalau diri nasot ini Bali, ke Jumat sejid. Di dalam Bali, dan dengar khutbah Jumat. Diminta maaf baru pun pedai. Paling murid datang, paling dulu nolik. Kembali ini nikmat berduit tentu macam. Coba kalau berduit tentu macam, insya Allah dan siwa orang terampak berjumat. Ya angkut lihat teman. Ngaji sabilu-bilu. Baru untuk pengajian setengah jam, sak besil, nyelepek, pasang langgah, kata lusur. Ngomong macam dah nabi. Kemudian nikmat berdua itu macam. Ia angkut nipani bersedekah sambil lului-lului bapak. Makin tergantung tahu tegel dan kempen. Makin lama tak tegel kempen 100 ribu. Tuh di judul mall. 100 ribu yang tegel lagu di judul lawan mall. Kedik nak lului ini tu bapak. Mau tak tegel kempen 100 ribu di judul mall. Kedik nak lului. Sekedik oleh parang. Aku yang mau menjadi 100 ribu. Lagu-lagu tak tersuruh bersedekah di pengajian makin 100 ribu. Lui nak tu kedik. Noh, lui yang bahasa dia. Baru dah mulai juru nak mohon jatuh kedik. Lah mulai pengajian nak lui. Pada 100 ribu ni lah. Kemudian harap perbedaan bapak. Saya nak ndek mama lui. Itu macam. Zangkawi yang adakan tablik akbar. Majlis taklim setiap pimpin baru 10 pintu tahu. Yang adakan tablik akbar di kati. Mau sahut sorban anak bapak. Ini untuk nanti perluasan majlis taklim ke masyarakat majlis taklim ini sorban banyak ke sahutan isi angkisi kepen. Subhanallah. Jangan keempat kardus mau kepen. Lagu buka-buka pengajian 2000 sama luas-luas doang. Ini larap lagi pengajian 100. Pengajian 2000 sewangkah tahu ketegar. Sama luas-luas. Kembali ini ke bapak. Duit mampu duit telu macam. Coba mampu telu macam. Men 100 ribu tak kacang. Ini biasa telu macam. Ayakun Allah. Wa rasuluhu. Ahabba ilaihi. Mimma siwa umat. Jadikan Allah. Jadikan Rasulullah sebagai tumpuan pertama dan utama cinta kita. Ini pertama. Lama nak arak tebelan sedikit doang. Entah tak pekangan selain ujung nenek di tujuh Nabi Muhammad. Malah tu yang sama lalu maharam siwan sapa. Tema kerai kerbat dari ibadah. Lewe mau tengah makin bapak ngaji bapak teh. Entar ada samping ke? Berarti nuliran sampi ke di nenek. Entah lalu ngaji nanti, ntar jaga kios ke. Berarti mahalan kios ke di nenek. Entah lalu ngaji bakun te, ntar ada nah lain ke. Berarti menkanan bayi ke di nenek. Nah, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa umaman rasul. Jadikan Allah, jadikan Rasulullah sebagai tumpuan pertama dan utama cinta kita. Nah, makin berdiri, tata kangen dengan Nabi Muhammad. Meratur tiang, onek di gelundung. Salah satu cara kita, supaya cinta tumbuh dalam hati kita masing-masing. Dengan banyak-banyak mengenal. Dengan banyak-banyak mempelajari sejarah Rasulullah. Memangkin maulid Nabi bila ahlinai la'an. Nuzul Al-Quran bida'ah. Isra Mi'raj bida'ah. Mula-mula di arang maulid Nabi bapak. Saya cerita. Betul tak tahun kelampan sejarah Rasulullah. Sementara itu Malik Rasul. Sallu kamaro aitumu ni usalli. Sembahyang. Merantang satele aku sembahyang. Sallu kamaro aituhu ni usad. Sembahyang. Merantam satele aku sembahyang.
Mulunya sang arah zaman itu aja ngakir Rasulullah sembahyang di neraka. Menurut saya aja sembahyang tidak lain tidak bukan para ulama. Nah iya ya bercerita mangkir ulama menirkan sembahyang Rasulullah, menirkan rukuk Rasulullah, menirkan sujud Rasulullah tidak lain tidak bukan melalui mulutnya para ulama. Sehingga ia pun bermakna Rasulullah al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama seluruh dia pewaris-pewaris Nabi. Ya Ibnu Mas'ud, mana Rasul? Ibnu Mas'ud. Dulu suka saatan. Antukun al-seberat doang. Ini pengajian di majelis ilmu. Wa nazaluka ila wajhil alim. Yang boya yang serek wajah dengan alim sama arah sesi asperak. Aku lagi tak berjam-jaman, tak serek, tak pandang dengan alim. Sekedar mak boya seberak wajah dengan alim sama Ibnu Mas'ud mani Rasul. Belian pahala, ya pandang serek wajah dengan alim. Ketimbang mak lalu sedekah jarang, 1000 jarang. Si dengan lalu perang lawan tahu kafir. Dulu suka saat angin majlis sirah ini. Kukulum seberak ini majlis ilmu senu'i Ibnu Mas'ud khairun laka. Belian pahala ketimbang yang sembahyang sunat 1000 rekaan. Nah, mu'iyah yang cerita ini di bapak-bapak saudara-saudara. Kelampang sejarah Rasulullah. Mu'uyukan ling pelunggung dan sejari umat. Nabi Muhammad cerita isi nenek run kelampan Nabi Rasul sak lain-lain. Ada yang kembir cerita Nabi Muhammad pertama supaya lebih mantap imannya. Yang kedua supaya wawasan cara berpikirnya Rasulullah semakin luas. Menitan tertuji lain Nabi Nuh. Menitan tertuji lain Nabi Ayub. Menitan tertuji lain Nabi Sulaiman. Nah, dan begitu Rasulullah diuji oleh Allah nek benyur Nabi Muhammad pergi Nabi Ayub doang jangka puluhan tahun pergi dari penyakit dan kamu sabar maku lagi aku semula. Jadi Nabi Rasul semakin mantap imannya karena diceritakan sejarah Nabi-Nabi Rasul terdahulu oleh Allah. Nabi Suhaib kejil telo misi rumah kan bapak palek tujuan pun gak ada situ duduk aku. Nah, begitu Rasulullah mendapat ujian, nggih. Tertijuk tekoe isi umat. Ndak jadi masalah. Nabi Suhaib doang terjadi telo mesti mati. Mampu sekadang kata tijuk masa kada. Dan ia salah satu cara Rasulullah menyebarkan agama Islam tidak dengan kekerasan tetapi dengan lemah lembut. Betul apa pas bapak? Suatu waktu Rasulullah kandu di dalam Masjidil Haram. Dia minta tamu jebak, kecaplek tiju koe dengan senuk ini sorban Rasulullah. Tengah-tengah di atas luar, dengan gini koe kekan. Iya, manik Rasulullah. Andi nak beli ginti apa-apa? Berdiri kebelin, martok peres, si peden. Mungut bani ilah. Nah, kenapa? Karena kita tidak mengetahui begitu dalam sejarah perjuangan Rasulullah di dalam menegakkan agama Allah. Lemah harus diminta aku malik. Sini lui koe tulis sorban Rasulullah. Kuara dengan milik koe kat malik. Lemah harus malik. Ini narak wah dengan sang koe ini kenapa? Nengat ya menilai dengan sang koe ini. Muhammad, ini kemboya. Untenah. Biasa kamu keliwat tapi ada doang berkoyak dan kelapik kerobat mudah ni bila ia telah ia sakit dengan Nabi Muhammad sakit kan menyunjuk langsung sembahyang Rasulullah dia ingin mantuk ya Aisyah harap kurma mak segresek itu jadi apa ni Rasul yang perlu buat sahabat sakit lumba Rasulullah. Ini balik dengan sakoi kang ni ande nak pulih ganti yang kepaya kang menu. Mutbar antong sakit alhamdulillah kojo telor. Aku ndek tahu balasan nabi nenek ya to. Iya ni tak menjawab.
Saya pun nggak dia apa-apa. Okay. Hati kita ini, dia ampun paling dalam berkolok si nenek. Malik Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Kata-kata mukhlisin itu paling tengah berkolok si Allah tadi. Kenapa? Kata-kata mukhlis. Saya nak kelas manusia ni nenek, paling tengah kelas mukhlis. Ada lima kelas penunggu hutang ni nenek. Timan pada tak meninggi makin bapak. Pada tak zikir, pada tak berdoa, pada tak kuasa main misa. Lalu kelas tu nenek, ada lima. Harap kelas sakit. Harap kelas dua, kelas tanu, kelas empat, kelas lima. Paling tidak kelas manusia ni nenek, kelas ni lima. Saya ni kelas sakit, muslim. Arab. Saya kelas dua, mukmin. Kelas telu, mukhlis. Kelas empat, muhsin. Kelas lima, muttaqi. Nah, lamun kena muslim bapak, belum tentu dari dengan mukmin. Tetapi lamun kena mukmin, pasti muslim. Sambil kita kena dengan muslim, setiap manusia sewa ucap naran dua kalimah syahadat. Itulah muslim Islam. Lagu belum tentu dari dengan mukmin. Siapa itu mukmin? Setiap manusia sewa ucap dua kalimah syahadat, gawai perintah Allah, jauhi larangan Allah. Baru tadi kelas telu. Saya ini ke kelas telu, mukhlis. Saya ini ke dengan mukhlis, setiap manusia sewa ucap dua kalimah syahadat, gawe perintah Allah, jauh larangan Allah, berangkat dari hati yang tulus ikhlas. Hati yang tulus ikhlas. Nah, hati bagi pelingin tiang bapak paling dalam, paling tenang, paling aman, paling solah, paling nuik izin terpelihara Allah tadi hati penumbuh tiang. Pertama, hati ini kita jaga si tolang daya kiri kanan. Kedua, kita jaga si petak kiri kanan. Ketelu, terjaga si tendes. Keempat, terjaga si cokor. Ini hati. Kemudian paling tengah protokolo hati. Paling dalam protokolo, paling aman protokolo hati. Saya nak enggak-enggak menincar pun melihat isi setan. Hati penunggu dia. Hati penunggu dia, teman-teman. Bangkir timan 10 ton, berdua emas, bapak. Timan pegelannya, leleh-leleh. Sesegera, tinggal mas kandung emas setan. Timah berduit KPM 10 miliar. Pengelanya telik sako. Serupir tidak kanggok si setan. Nabi pun melihat si setan. Aki. Lalu nuah mau tamu di dalam awal. Lalu nuah mau baik ati yang terbiak dari empat. Si setan ati. Apa yang tengah biak? Sakit. Kedua, keras. Ketelu, garut. Keempat, mati. Pertangan keras. Keras hati. Oh, dia yang pengusir tahu keras hati. Dia, oh, itu bapak. Nah, lalu dengan keras hati, ini gemes, nataran ini terima nasihat. Keras hati. Perlu tetap lemes. Nanti sih tetap lemes, ada yang keras, bareh cerita. Saat kedua, hati yang terjadi sakit. Becat manusia sakit hati, lalu no sakit hati manusia, subhanallah, ni, ia sabak hati si SMS. Apa ni ke SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, ia sakit hati, enggak senang. Dengan berdoa nataran iki bekalung solah niye sakit hati. Wah paling-paling mas pekat nanti. Dengan berkerudung pirah dan milih jadi ustazah unilah. Dengan berkecopong pirah dan jadi taubat sama dia unin pilih. Kenapa bang unin? Kebet dia sakit hati. Dengan beli kulkas niye beli panas. Dengan beli mobil niye kamu mau sakit. Kemudian ia sakit hati, perlu toa. Nabi si toa, nanti yang terbalik cerita. Sekenen hati manusia dari mati. Nabi manit rasul. Loe, umat kaku erak li akhir zaman. Awak kan luar ini,
lalu atin mati. Lalu waktu mati atin si setan Bapak Ibu. Hindi na arah tanak malayang turut-turut batur gawi ibadah. Menurut tangan ngelok, yang nendang pengajian tentang maulid, ni jaga aman, ni sik bubiti, dia sangko. Kembit, dini bengak, wah temati, hati, ni si setan. Perlu tercas, Bapak. Perlu nebiru-biru. Nabi si tak cas, arin tetap, nabra niki, berbunga-bunga hati kita. Bareh cerita sekempat atin becak garut becak kotor lamunah kotor atin lamunah garut atin manusia napi-napi bani doang gawe sembahyang rajin ngaji tetap penganak kepe jalan terus demi atin pegarut perlu demi suh ini nanti setelah besok, bareh cerita. Layak Nabi Adam Bapak, dia menentun untuk dunia, terpentun seolah kali, terturut si setan. Bisa dan berbobok Nabi Adam, terturut si setan. Semua waktu Nabi Adam lumbar, sobol Nabi Nabi boyak pegawian. Siti Hawa doang, ini kena. Datang setan. Hawa hari, yang suduk, Nabi anak, yang sebarak. Aran anak saya tadi ki Hanas. Hanas aran. Aran Hanas niki. Lamun arak bawah. Kende para nana kataran Hanas. Senak Hanas niki aran anak setan. Ya sudah kami anak ke kabur sebera. Oh andik bani. Lalu kesini iksi semangat berjaga. Oh andik sebera tuh andik mana boleh ada mortality baik anak itu. Aluan menuntah pasal si dia. Sesuatu anak saya tak sarang kan? Hanas. Jaga gali di mana reliti bayi tanah. Jaga biang dia di narak. Jaga kecelam jenun darah. Aluan datang Nabi ya. Ada. Ya. Baik anak memdengah dia. Anak setan. Kemudian minit lalu. Sejajah terdengar di si setan. Innahu adun mubin malik Allah. Setan sama musuh dia nak kedek milik terjajah-jajah akhir anak setan saran Hanas niki bapak mon belahan jadi buruh singa jatah muntowek menjadi ini setowek munsawut untuk atas orang setowek munsawut untuk dalam laut mana-mana yang datang Hanas anak setan biangah akan kawal kesokakan datang mana yang seberang mas Udun. Jangan kecelam jelundik mah, di bawah bayuah ketoik di negara. Bila ketai bangkit sama toik no, sekek tu atas orang, sekek tu atas dalam lah laut. Ya Hanas, anak Hanas ini ngasih tulak tapi dengan kudrat iradat Allah kuasa nenek bapak kumain di ketai malam dengan mani Hanas. Tengah yuk pengindingan setan. Gara-gara Adam yang kesibulan di dalam surga ya Allah untuk itu yang nunas pertama ijan kaji umur sepanjang ya Allah terkabulan sini jadi setan ini mati kurus dari mokoh jadi namun berhasil bergoda mokoh beli kuat namun dia berhasil bergoda kurus kocek baru beri cotek jadi lemari sobol malik Nabi Adam datang setan awal suluk ambil anak sekali mari kuandek kita sini kan boleh semama ndek nanti jatuh tepuk seberak doang kuandek apapun alasan lalu nak jual kalau aduk dia minta kena kalau aduk muncul nah jaga biang-biang di narak datang mari saya pandai tanah aruan datang nak dia nanti ada saya jangan nanti awet saya pandai ya doang alam jadi bangun akhir tersebut Hanas di kita tersentuh. Oh jadi awuk-awuk. Oh sangkur sudah gagal. Datang Hanas dan Amseta. Dia anak dan awuk. Wah tersentuh tuan. Kesekatan datang dah sini. Bila ini awuk-awuk kan pun ewan tuan jadi lapuk wah. Ya Hanas. Anak Hanas ini ngasih dulu lah tadi.
dengan kudrat iradat Allah kuasa nenek mali kendula merbena hana sama tersebut baru foto mara lemaru sukun malik najana datang setan hawa sodo anak kan sekali doa wandek kuih beca sini kan tempuk ke malik aku si semangat kesekatan datang lah si enak ni jemaah yang bersumpah main asap berak doa akhir mili malik siti hawa iya ampun kemanin Allah terlepas takut dunia wat takut nisa onya-onya ini dunia onya-onya ini dengan nina leh dengan mama terik jabatan ini gara-gara dengan nina arah sopuk anggota dewan bapak berbahasa bercerita lagu ini kasar mutan okay. Kokok lamut selamat dari sadu lamut tahu lolos ni sak dua macam ni yang selamat oh jadi anggota dewan ni cerita dia apa sak dua tu kepe dengan ini ye tak dia lamun selamat ni sak dua kepe dengan ini aja ya selolok jadi anggota dewan saya waktu sebut si Allah kata dalam Al-Qur'an wat takut dunia wat takut nisa onya-onya di bawah dunia onya-onya di dengan ini leh bendahara-bendahara masjid korupsi terpengkah dari bandara benar kan dari bendahara kene mun sembih ke pen masjid gara-gara rayuan istri akhir de menata sodok satu kali ini dan ke serap de mandatang malik setan iki mau datang Nabi Adam saya pian Nabi haru anak setan wahyu doang jadi ngelarang ngarang dasar Nabi Adam akhir mun gorok si Nabi Adam mun pia anjan bebalung mun cecak anjan bebalung mun tekuluk tekelak setengah panci terpaksa Siti Hawa darah setengah panci Nabi Adam semih nani muka kakak nama saya dah tahu malik kiru datang sepan Hawa mbi anak patut gorok patut jadi bebalung buat mun pia bebalung sana mana kalau setengah panci aku katakan setengah panci Nabi Adam mun kik-kik setan ini bapak Adam lek laik sak melihat lalu tamu itu dalam awak nani jak sampai nangan aku ahli dalam awak apa tahu kaku nah iya pun memani kalau Rasulullah inna Allah yuhibbul abbas wa yakrahut tasa'ufa Allah Ta'ala senang cingakin panjang sak girang kebangsing lalu meri Allah Ta'ala erik panjang sak girang muang ngadu saya nak muang ngadu ini asal ini saya setan mungkin kira ngadu makin eda saya nak sak dengan ngadu ini asal ini saya setan lalu ngadu lalu muang mani terasuk lenggak enggak ada yang sobat bapak lenggak namun di ini terlenggak, ngandut lalu ada. Palyum sik biadi. Namun ngandut lamut moa, tumbuk. Gama diwi, misi ima. Niluwi, kena baca moa. Oh, ha! Lepas sama kelak, andi moa. Ah, rasa moa malam putih, andi jorahan. Oh, ha! Bukan ngadam. Mana Rasul saya ngoa membuka diri nentan ndek tombok isi iman ndek tombok isi sorban apapun wajib tentang setan di dalam awak dengan semua nah kadang-kadang corona setan tok banyak pikir nanti corona tersurut bermasker wah yang terbaru kenapa lah pakai masker mengenara masker oleh kena maka dia masker oleh kena bapak ada yang datang corona membeli nak tamu oleh kena biri dia terong bukan bawa ke janda yang menusun dulu mu tak pikir secara akal bercakan ya kamu dengan kentok belum ambil waktu tunggu kentok mu diri kuat tunggu lalu kan biar enggak ada antusun tunggu tunggu mari kita ganti nah dari saya mana kerasul ngoa menganga ndek tumbuk bibi wajib pentahnya sarang setan
Yang kemudian saya tak yang boya atin penuh gumpia. Lamun ada yang atin penuh gumpia, yang dia jadi empat macam. Pertama sakit, kedua mati, ketelu keras, keempat enggak garu. Lamun sakit hati yang kebapa. Maratu yang sabar, ia bercadati manusia makin sakit ah. Dia bau stewek dengan sugih senang. Nih dari bantang tengah. Kau gak ate yang sakit. Perlu toa. Nah, di sini toa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi obat hati itu lima macamnya. Baca Quran alam-alam dalam maknanya. Nomor dua banyak zikir waktu malam. Nomor tiga harus mengurangi makan. Nomor empat, sholat malam dikerjakan. Nomor lima, orang soleh jadi kawan. Salah satu, siapa mampu mengerjakan. Insya Allah, Ta'ala mengabulkan. No, ini dari otak hati. Hati tadi pecah sakit hati. Sehingga lahir bapak. Subuh sahabat Rasul arang Sayyidina Sauban. Sayyidina Sauban arang niki sahabat Rasul. Di mana ada Muhammad, di situ ada Sauban. Kenapa? Saking dekatnya Sauban dengan Rasulullah. Membe yang marki Rasulullah. Din tahu di nurut coba. Jaga-jaga Rasulullah lamun yang buang hajat. Baik hajat kecil maupun hajat besar. Sauban temanikan si Rasulullah. Jadi tembok. Isi dekat. Ini Rasulullah saran Sauban. Nih, wah belas. Sedalu irin Rasulullah di pungkurnya Rasulullah. Lalu kuasa nenek bapak. Demi yang mantuk Rasulullah. Enggak, ini karena itu si Sauban ini tak lawan. Dia minta Rasulullah mulai bengkuk engkak nangis di lawan. Nangis. Sauban ini lawan Rasulullah. Sobel-sobel Rasulullah. Kenapa ya Sauban? Kemudian nangis Sauban. Ngintar Nabi-Nabi ya Rasul. Ini semua cerita nanti si Sauban. Lemah harum masih menung. Yang ketelu kali, Sauban. Kembiknya setiap persokul nikwah di telek nangis. Aku yang mengtangis. Nabi jawaban Sauban. Oh, si kangen pelungguh ya Rasulullah. Nunggu lalu entah cinta ini pelungguh ya Rasulullah. Aku mungkin BM terus nangis kan? Demi tamu ya Rasulullah. Muk mulai iru asik. Engkah mau telek nun wajah pelungguh ya Rasulullah. Angka itu tetap bareng bilang jenuh mimpi lain ke. Angka anggih sama pikiran ya Rasulullah. Makin mau kirim ragu. Makin mau kesewe perun wajah pelumbuh ke sana ya Rasulullah. Lagu sama pikir andai nak diam berjuang mati. Muka dek amam sewe. Andai nak pelumbuh juran tinggal ya Rasul. Aku lagi. Mu andai tak bareng Malik. Tiang mati pelunggung meninggal ya Rasulullah. Mau iya mau pikiran ini. Gak mau bersumbu leh mak iring lagu di jenuh kiamat. Anda yang gak mau iring pelunggung leh mak jenuh kiamat. Mujur. Siapa dia tahu. Anda yang apa dia tahu. Ada di dalam surga.
mustahil kata pembaran si nenek kantin mungkin belum gua lihat tiga pip dia tahu ya Rasul mau diajar ember-ember surga mau dekat mau iri ya Rasulullah lima dan surga takkan iri lalu nanti iri ratu berbiaga kesedih ya Rasul nabi mani Rasulullah bapak-bapak saudara-saudara ya Tauban anta ma'aman ahbabta Tauban kamu yang bersyukur. Yang bersyukur, si Allah Ta'ala kaji saya sama kamu. Bermakna Rasulullah apa? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Selama umat yang tamu doang di dalam surga kecuali dengan sandi mimpi. Bama ya bayar Rasul. Nuna saat saya yang dimilih tamu surga ya Rasulullah. Nuh iku maka aku dimilih tamu surga. Mal atau ani, dah konat jenah. Sayu-sayu pati unin aku entang kaku curut entang jarum kaku dah iya. Umat tak sah milih tak bersurga. Sah di milih di tengah, di milih mati nurut jak termasuk umat tak sah di milih tak bersurga. Ya soban, soban. Sayu-sayu milih tamu di dalam surga ganjil aku. Timak di barang kamar, manik Rasulullah apa? Saya milih tamu di dalam surga kancaku timak di barang kamar lalu pada lawan dengan buka lawan langsung berconduk langsung berpanggil langsung berdaik kaca baginda Rasul maka dengan senang harus menggawai tenu macam satu-satunya orang yang berani menjamin orang masuk surga neraka hanyalah Rasulullah. Saya cintai di aku kacanya barang di dalam surga. Selain si Nabi Muhammad di narak bani, ya jamin dengan tangga surga. Berambil-ambil kali menjadi tuan guru. Timah ngarero, saya kedatang tanda bawa. Dia tua dengan tuan guru berbahasa. Saya ngaji di aku kacanya barang di dalam surga. Marah antar guru bani kena meniki? Tidak. Tetapi kalau Rasulullah, saya cintai di aku kacanya barang di dalam surga. Rasulullah boleh menunjuk orang masuk surga, boleh menunjuk orang masuk ke neraka. Selain itu Rasulullah tak lingkaku, mudin bani enggak. Semua waktu Rasulullah bapak tering datang sahabat. Ya Rasulullah tak tulis Rasulullah tak arah sahabat mati. Kir ya Rasul, mati tinju Rasulullah. Enggih. Untuk memboyak di bani itu. Tering Rasulullah. Ya boyak jenazah. Kir. Memin datang balin kir. Terbuka-buka jenazah. Langsung ketinjuk si Rasulullah. Huwa binar. Neraka tahun kir. Tinjuk sahabat saya Rasulullah. Bekui bekaroh seninan kir. Ya Rasulullah apa wadawe. Si semama. Gak boleh tamu neraka. Oh ya, anak penuh dalam kamar, mari Rasulullah. Tamu sahabat-sahabat ini, bapak. Keboyak-boyak, ternyata terdait kelami besi. Baju perang. Min aina yang pasti gulmal. Ini lah yang mau kelami perang. Ini aran. Daik dengan di zaman jahiliyah ini, bapak. Ia kira perang. Nah, waktu saya perang Rasulullah, kurang lebih telung dan sepuluh kali sama pimpin si Rasulullah. 75 kali lawan perang si dengan kafir bapak. Nah, lamun menang, Nabi saka jauh si musuh ini kita baik. Tekobor. Ini dari rampasan perang, duit perang. Terjauh ini saka jauh si musuh, kita baik. Sejak ini, makanan, minuman. Dengan ini saya tahu pelayan ngedin, kita baik. Tapi ada ibu, budak. Dengan namun saya tahu pelayan ngedin, tapi ada ngapain kita tembus si keluarga. Ini kita menang perang. Nah, suatu waktu menang Rasulullah perang, tekowur dua perang ini. Tekowur yang terbagi ini tengah-tengah seminu perang. Kenyakan saat tekowur datang suara azan. Allahu Akbar. Nabi Malik Rasul, oh bareh bagi menunduhi perangnya sembayang iman. Bareh baca selesai sembayang cepat bagi. Kamu kir jaga dua perang ini. Nesa di sembayang kir kita perintah si Rasulullah jaga dua perang. Sahabat saya ngelain, sholat. Di tengah-tengah sholatnya Rasulullah, mikir, cara kir-kir kan. Ke sholat, ngelakuin perang ini.
bareh demi ninggal sembahyang mujung saya kebagi aku kelami perang paling-paling senjata seperti kloce tetap di aku bareh air mun bagi diri mun sebuk mun kerami perang kisi kir demi mati mu tetinjuk si Rasulullah ruwa binar neraka tawar kir-kir. Kenapa Bapak menzolimi hak orang belum dibagi? Ada hak orang di sana di baju perang, di baju perang. Ini satu contoh. Mau aku lagi teman kita jelas-jelas sebut beras miskin batu. Yang kedua ton, terus ton yang sebut beras miskin. Mungkin 100.000 tahun nak berkerang di neraka dulu. Mau aku lagi tak korupsi. Subhanallah. Sekedar niki doang baru Bapak, huwa binar, adik Rasulullah. Man akala lukmatan minal haram. Saya tamak barang haram, haram sesuatu. Bertangga sejeluh di keterima sembahyang, insyaAllah tadi. Saya sesuatu nasi niki, mudaran Bapak ke proses. Ini nenek itu dalam Bandung, kata. Arak jari air, arah dari pene, arah dari kotoran, arah dari darah, arah dari sperma, arah dari isi, arah dari balung. Dari balung kecembah, sembahyang. Allahu Akbar. Suara lantang. Suara kita pase, bacaan kita pase. Kenapa apa? Balung, balik buat mendarah. Lalu, min aina ya kasih bulman. Mila gak mau, nasi sama darah tadi. Dari balung kecembahyang. Oh, wakil merampe. Berminta merampe paling batur. Lu itu paling mau merampe. Saya dari baru dia udah pun tampingin. Saya dari baru dia udah pun jalan. Mau jadi mau DP enggak? Lah kalau tumpulung mau tembisin tamas itu dan kalau. Mau parah. Ini kena kalau udah merampe Bapak. Inna kada tuh khalifun mi'ad. Allah Ta'ala nanti wali janji. Allah Ta'ala minta lagi si berhubung. Nabi menit Allah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sembahyang itu bisa mencegah perbuatan keji dan muka. Lagu jatuh saya 16 tahun, gawe sembahyang. Kemik masih lekat. Kemik masih gawe, menggawe maksiat selain. Berarti, ini sembahyang perlu terkerisa. Apakah rukun sembahyang kurang? Apakah syarat sah sembahyang ini kena? Apa syarat sah sembahyang? Pertama, suci awak. Suci pakaian. Suci tau. Ini najis. Wah, kukulondo, kebasan Bapak. Uwak kopo kelambing, uwak kopo kecopo. Ini suci secara zahir. Lagu embe, langam mau londong, sasin sembahyang. Tuh lagi Bapak. Embe langam mau londong, sasin sembahyang, bukan sembahyang baru. Uwak beli. Ini itu beli kepen, si beli. Waktu beli si talon. Saya nak waktu sanggupan, ini yang lecok emak. Bulu mana? Lagu unik sembarang calon datang. Sekit calon datang, iya mending berom, situ doang, udah pergi situ doang. Jadi, rondok, pada sekit-sekit. Dia sebut-sebut mantap lah, putusnya sama dia. Dia merek, dia unik, dia kami. Datang calon sekit lain balik. Eh, balik tengah anak, situ doang, yang dukung nanti, jauh langkep, jauh akhirat pun nanti. Zing, sang, semen, satan kesak. Datang calon lain sekit, eh, balik berom, situ doang, yang dukung nanti. Tapi, yang sehat. Mau iya mau kadu sembahyang. Nen sah sembahyang. Nah. Uwak pupuk londo kebasa. Uwak pupuk tangkung ke. Mbih lah gak mau tangkung. Sasin sembahyang baru. Uwak beli. Mbih lah gak mau kepe. Uwak jual putih ke. Mbih sama tanah putih. Lihat tanah pelalang. Pelalang kebun. Pelalang musuh. Bangkat Bapak. Iya sama tanah putih. Letak tanah berhenti, pelanam, pekarangan. Iya, tentara kuntik. Sarang kuntik tetanak. Tanak. Tuh, tanak dengan, lah kawan. Tengok Bapak. Di tanah pelanam kebun baru. Dila. Mula tanah pelanam ini, itu pelik-pelik, merah-merah, buat. Semeter, buat. Demi toak, memrebah. Memperembus. Lalu jual. Ia si beli, terambil tangguh. Ia bukan sembahyang. Min aina yak tasibul mal? Ndi lah nga mau tangguh mesin sembahyang. Wak buat putih. Kami itu tanah putih. Lek tanah pelarang. Man zuli makida syukrin minal ardi. Sari-sari zolimi tanah dengan arak sebelah stenduk.
Sali-sali bani baik tak nak dengar arak sebelah tembok. Lebih dah jaga sejengklah. Aku lagi nak semeter. Lebih-lebih sari. Arak sebelah tembok yang lebih tak nak dengar untuk kita. Tulis kau punya sabahidah haradim. Wajib nak berpengaruh si pintu lapis dunia lemak jenuh kiamat. Lu makin ketabah-tabah baik tanah batu. Okay? Nah ya amin aniki bapak ibu ampun perlu arah pegiatan sama tempat makin bapak ibu yang kamu lihat dan hormati kepesek kebaru nilik bilu-bilu lantu nah mau sekedar nih kita atur ya nih mudah-mudahan ada hikmah rupanya berkah enggak si panitia lah karena panitia biasa baru nah julik lantan-lantan lantu sekedar nih mudah-mudahan ada hikmah rupanya kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.